Ada satu orang hantar kat saya satu teks lawak. Mereka ni bukan saya, boleh duduk hantar je teks lawak ni. Tapi lawak Arab lah. Lawak Arab. Dia kata satu budak balik rumah, lepas tu masuk pancok mandi. Waktu dia mandi, dia duk tala'al badru alaina min saniyatil wada', duk dalam bilik air tu sambil duk mandi sambil. Pak dia dengar pintu ketuk pintu bilik air ni. Ketuk, suruh buka. Budak ni pun buka masuk, dia tabuh anak dia ni. Hei, dia kata, duduk dalam toilet, duduk dalam pancong mana boleh duduk baca Quran. Pak ni pun kiau lah budak ni, kena penabuh dengan pak dia, kiau. Mak ni main, mak ngawat ni pasal apa, dia kata ni anak ni yang kena ajak dia elok-elok duduk baca Quran dalam pancong, mana boleh. Mak ni kata cik baca apa? Dia kata cik duk nyanyi tala'al badru alaina. Mak kata balik dekat pak ni, dia kata apalah pak hang, tu bukan Quran, tu nasyid. Pak ni pula pergi duduk penyuruh rumah duk teriak. Aku duk teriak. Mak ni pergi tanya pula. Mak ni pergi tanya awak, pak hang pasal apa teriak pasal apa? Dia kata 30 tahun dah aku duk baca yang tu dalam sembahyang. Allahu akbar. 30 tahun dah dia kata aku duk sembahyang ni lepas pada Fatihah waladhalin amin tala'al badru alaina min saniyati, aku duk ingat aku Quran, dia kata. Ayang ni yang orang Penang kata apa, punggah, kata ni punggah ni. Tapi itu bukan hadis, itu adalah cerita lepas teks bahasa Arab ni hantar mereka kita. Masya Allah tuan-tuan, yang kata orang Melayu ni jangan buat pasal kan, orang Melayu ni dia kalau bunyi Arab ya, dia Quran lah, bunyi Arab sikit hadis lah. Sebab dia pun tak tahu Quran hadis apa, dia pun tak tahu bunyi Arab tu, dia dah kira agama dah yang tu.